Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi darini amin. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala az-zulumati wan nur. Alhamdulillah. Summa alladhina kafaru bi rabbihim ya'dilun. Huwa alladhi khalaqakum min tinin summa qada ajala wa ajalum musamma indahu summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu fi samawati wa fil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun wa ma tatihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Faqad kadzabu bil haqqi lamma ja'ahum fasawfa ya'tihim amba'u ma kanu bihi yastahzi'un. Sadaqallahul azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Al-An'am Makiyyatun. Surah ini surah Makiyyah, surah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Illa kecuali wa ma qadarullaha al-ayatis salasa. Wa ila dan kecuali ayat kul ta'alu al ayati salasa. Kecuali itu aja. Ya. Dia berarti yang lainnya Madinah namanya. Turunnya setelah Rasul hijrah gitu ya. Wa hiya mi'atun wa khamsun aw sittun wa situna ayatan. Dan dia itu surah Al-An'am ayatnya berjumlah 166 atau 65. Jadi satu pendapat mengatakan 166, satu pendapat mengatakan 165. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillah. Pujian segala puji. Wa huwal wasfu bil jamili. Dan bermula dia hamd adalah sifat bil jamil dengan yang indah. Jadi hamd itu sifat dengan yang indah. Ada yang pendapat ditambahin lagi jihatu ta'zim wa tabjil. Dia adalah sifat yang dengan yang indah, sabitun yang tetap.
Jadi udah sifatnya indah tetap enggak pernah berubah, yaitu ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita kan kadang berubah, kadang benar, kadang begitu dah, ya. Ya berbeda gitu. Pasti berbeda, ya. Itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lillahi, ya. Segala puji itu milik Allah. Jadi pujian itu milik Allah. Ya, alhamdulillah ini untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ada yang artinya puji juga, madah. Nah, ini madah digunakan untuk selain Allah. Kalau alhamdulillah, kata ini digunakan untuk Allah. Alhamdulillah. Wa halil muradu al-i'lamu bizalika lil imani bihi aw isana'u bihi aw huma ihtimalatun afyaduha as-salisu. Jadi ada tiga pendapat berarti. Wahal dan apakah al-muradu yang dimaksud? No, kata-kata alhamdulillah itu al-i'lamu bidzalika, memberitahukan. Ya, memberitakan. Memberitahukan bidzalika, dengan demikian itu pujian lil imani bi. Ya, bagi iman kepada, ya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Apakah kata-kata alhamd itu memberitahukan dengan memuji, ya, bagi iman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, awisana ubihi, atau memuji, ya, dengannya memuji Allah. Ya, pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, auhuma, atau kedua-duanya. Ya. Atau kedua-duanya. Memberitahukan dengan memuji, ya, beriman kepada Allah, ya, dan juga, ya, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, menyanjung Allah Subhanahu wa ta'ala. Kedua-duanya, ya, hakikat dan majas. Ya, ihtimalatun. Semuanya ada ihtimal, semuanya ada kemungkinan semuanya. Ya, artinya semuanya ketiga tadi, ya, ada, ya, bisa benar semua. Ya. Tapi afyaduha yang paling memberikan faedah adalah asalisu yang ketiga. Jadi dua-duanya. Ya. Al-i'lam, ya, wasana. Memberitahukan dan memuji Allah, memuji, ya. Jadi dua-duanya, ya. Nah. Ini namanya memuji qadim kepada qadim. Allah memuji dirinya sendiri. Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Jadi yang ngomong Allah. Muji buat Allah. Ya, kalau begitu Allah boleh. Ya, kalau kita, ya. Bisa ujub nanti kita. Ya. Gue hebat banget, ya. Kayaknya gue doang yang masih muda begini. Qalahu syekhu fi suratil kahfi, telah mengatakan akan dia oleh syekh, ya, akan dia oleh syekh, syekh, ya, gurunya Imam Suyuti, ya, Jalaluddin Al-Mahalli, di dalam surah Al-Kahfi, ya. Al-Kahfi kan untuk tengah ke sana itu, ya, gurunya. Allazi khalaqa as-samawati wal arda, yang Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah yang menciptakan langit dan bumi.
khassa huma bizikri. Allah mengkhususkan akan keduanya, ya, Allah sebutin as-samawati dan arda bizikri dengan menyebutkan. Kenapa? Li'anna huma, karena bahwa keduanya langit dan bumi a'zamul makhlukati linnazirina, paling agung, paling besar segala makhluk Allah bagi orang-orang yang melihat. Ini paling besar, ya. Langit paling besar, makhluk Allah yang paling besar, yang paling gede banget itu adalah langit dan bumi. Makanya disebutkan khalaqas samawati wal arda. Ya. Tapi bukan bangga, beda sama kita. Kita sebutin karya kita yang paling gede. Nah, itu biasanya ada unsur bangga juga ya. Kan umumnya begitu, kita sebutin yang gede punya kita. Ya. Bedanya kalau kita ada unsur bangganya, boleh jadi ada sombongnya, tapi kalau Allah sombong pantas. Allah ada sombong juga tapi pantas. Karena sombong itu pakaian selendang Allah. Ya. Jadi disebutin. Biasa kan kita begitu. Kita nyebutin yang mana? Yang gede, gede. Kalau yang kecil enggak disebutin. Diumpetin. Wa ja'ala, dan Allah menjadikan, khalaqa, Allah menciptakan az-zulumati akan segala kegelapan, wa nura dan akan cahaya. Ay kulla zulmatin, artinya Allah ciptakan setiap gelap. Jadi gelap itu makhluk. Ya, kita jalan nih gelap, ini gelap banget ya, makhluk. Jadi gelap juga makhluk. Jadi gelap itu ciptaan Allah. Ya. Wa nurin, dan nur. Nah, nur juga ciptaan Allah. Makhluk juga nur. Kayak kita nih, kita makhluk, nur juga makhluk. Nur makhluk. Gelap makhluk. Wa jama'aha, dan Allah kumpulkan akan dia gelap. Allah jamakkan, bukan kumpulkan. Allah jamakkan akan dia akan gelap, bentuknya jamak. Zulumat. Dunahu, tidak nur. Nur mufrad. Ini jarang nih begini. Dalam kita kaidah baca kitab, itu biasanya kalau jamak atopnya jamak, ya. Apa matupnya jama, entar atopnya juga jama, biasanya gitu. Iya. Ini beda nih, ini pasti ada sesuatu. Kita kalau baca kitab begitu. Ini ya, bikin kitab pun begitu kita. Kalau di sana jama, di sini jama. Gitu. Nah, ini enggak nih. Zulumat jama, nur mufrad. Ada apa? Kenapa begitu? Likasrati asbabiha, karena banyak sebab-sebabnya. Ya. Karena banyak sebab-sebabnya. Sebab-sebab gelap. Tapi kalau nur sebabnya cuma satu. Enggak berbilang-bilang enggak. Ya. Enggak berbilang-bilang. Ada kalanya maknawi, itu Islam, ada kalanya isi, yaitu nur, apa ya, ya hisi, nyata, api, ya nyataan. Tapi kalau gelap ini banyak sekali. Jadi kalau nur itu sebabnya cuma satu, bisa maknawi, bisa hisi. Kalau maknawi mana? Islam. Jadi Islam itu, ya, nur yang secara maknawi Islam. Jadi Islam itu nur. Jadi orang kalau masuk Islam berarti dapat nur.
Orang kalau masuk Islam itu dapat nur. Ada makna, ada nur yang hissi, cahaya yang hissi, sebabnya hissi. Apa tuh? Api. Api hissi, nyata. Tapi kalau gelap, sebabnya banyak. Gelap. Ya, gelap. Makanya dia dijamain. Allah menjadikan segala gelap-gelap dan Allah menjadikan cahaya. Gitu aja. Wa hadza min dalaili wahdaniyatihi. Dan ini adalah di antara dalil-dalil Maha Esanya Allah Subhanahu wa taala. Summal ladzina kafaru, kemudian orang-orang yang kufur, ma'akiyami azadal ini, serta berdiri ini dalil mirabbihim, kufur dengan Tuhan mereka, ya'diluna, mereka ya mempersekutukan, ya'diluna artinya di sini ini mempersekutukan ya. Kadang yang dilun mana juga bisa berpaling. Orang kalau sekutu berarti kan dia berpaling juga gitu ya. Orang kemudian orang-orang kafir ya dengan Tuhan mereka, mereka mempersekutukan. Yusawuna, mereka menyamakan ghairahu akan selain Allah fil ibadati, di dalam ibadah. Orang tasawuf kalau lagi sembahyang ingat selain Allah, namanya kita lagi musyrik. Allahu Akbar. Ya. Ingat aja sama si fulan. Ya. Ingat sama si fulanah. Ya. Ingat sama si fulan. Itu namanya kita lagi sedang musyrik. Sampai begitu tuh orang tasawuf kalau ibadah. Atau ingat kunci, atau ingat duit, udah lama kagak gaji-gajian nih. Itu dianggap kita sedang bersekutu. Yusawuna ghairahu fil ibadati, ya, menyamakan akan selain Allah dalam ibadah. Ada ingat yang lain. Kita berusaha semaksimal mungkin di hati kita, baik dalam sholat maupun di luar sholat, yang kita ingat hanya Allah. Yang kita ingat hanya Allah. Bukan berarti istri kita enggak ingat, bukan ya. Bukan begitu. Ya. Artinya dalam segala hal itu Allah. Ya. Kita semua bisa begini adalah Allah. Ya. Ya, kita bisa begitu adalah Allah. Kita sedang apa Allah? Yang bantuin kita semua Allah. Ya. Jangan ada selain Allah. Rasa takut kita hanya kepada Allah. Ya, cinta yang hakiki kita adalah Allah. Enggak ada yang lain. Yakin kita hanya kepada Allah, bergantungnya kita hanya kepada Allah, sedihnya kita karena Allah, bukan sedihnya kita karena belum dibayar duit ya. Allah. Jadi hatinya berpaut terus kepada Allah, rindunya hanya kepada Allah. Enggak ada yang lain. Hatinya bermuara di sini Allah terus. Allahu Allah. Zikir khafinya makanya terus bergema. Allahu Allah. Allahu Allah. Hatinya tiada kosong ya dengan lafaz Allah. Allahu Allah. Allah terus. Enggak ada yang lain.
senangnya Allah, ya. Benci karena Allah, cinta karena Allah, rindu karena Allah, semuanya Allah hatinya, enggak ada yang lain. Maka orang yang seperti ini happy terus, senang terus, senyum terus wajahnya di dalam, insya Allah, ya, senang terus, badannya nggak gemuk terus nih, nggak berpikiran. Jadi nikmat ingat kepada Allah. Huwa allazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kamu, min tinin, dari tanah, bi khalqi abikum adama minhu, dengan menciptakan bapak kamu yaitu Nabi Adam alaihissalam, minhu, dari tanah. Iya. Summa qada ajalan, kemudian Allah Subhanahu wa taala menentukan akan ajal. Ya, ditentuin ajal, batas waktu kita hidup di dunia ditentuin sama Allah. Iya. Enggak ada yang tahu kita punya ajal. Ya. Enggak ada yang tahu kita punya ajal. Ya, mudah-mudahan kita umurnya panjang. Amin. Semua orang pengennya begitu, umur panjang, banyak duitnya, badannya sehat. Dan emang kita harus begitu, ya. Kita harus minta yang baik-baik sama Allah, emang disuruh. Ya, yang kagak boleh enggak mati-mati nih, wah. Ama enggak boleh enggak nerima. Ah, itu enggak boleh. Apa aja yang Allah kasih kita terima. Yang penting kita udah berusaha dan berusaha yang terbaik. Ya, minta sama Allah supaya dikasih yang terbaik sama Allah. Nah, itu boleh. Minta sama Allah seminta-mintanya, biar apa, duitnya banyak buat ibadah, badannya sehat buat ibadah, umurnya panjang buat ibadah. Boleh begitu. Kita alokasikan dunia kita buat akhirat kita. Iya. Apa? Hidup kita banyak memberikan kemanfaatan kepada banyak orang. Iya. Khairunas anfa'unas. Ya. Bercita-cita kita untuk menjadi orang yang seperti itu. Ya. Ya, apa? Banyak memberikan kemanfaatan. Jangan sebaliknya, banyak memberikan kesusahan kepada orang lain. Jangan. Minta sama Allah kayak begitu. Ya, jadi ajal nih Allah udah tentuin, enggak ada yang kita tahu. Apakah kita nih umur kita panjang apa pendek, enggak tahu kita. Apakah kita nih umurnya belum kawin udah mati? Enggak tahu kita. Iya. Banyak orang yang belum kawin udah mati. Kesian banget lagi, ya. Belum kawin udah mati, padahal orangnya pinter banget, akhlaknya bagus banget, mati. Itu emang ketentuan Allah begitu. Ya, ada orang udah tua banget, ya. Udah tua banget. Ya. Kagak mati-mati juga. Itu ketentuan Allah kayak begitu. Kita terima. Enggak ada yang dikasih tahu, ya. Umur kapan sampainya enggak ada. Ada juga itu orang-orang khusus, ya, orang-orang khusus yang beliau itu enggak lupa diri kalau dikasih tahu. Umurnya sampai umur kamu segini kamu akan meninggal dunia. Mau dicabut, ya, minta izin dulu malaikat. Ada yang begitu. Tapi seribu atu yang begitu. Orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kita siap-siap. Ya, siap-siap.
orang ada yang meninggalnya dalam keadaan baik, lagi dalam keadaan baik meninggal, lagi sembahyang meninggal, ada yang begitu, lagi sujud meninggal, ya, ada yang lagi maksiat, lagi joget-joget nyusruk, ada yang begitu. Meninggalnya orang itu bergantung kepada kebiasaannya. Kalau dia kebiasaannya baik, insya Allah meninggalnya dalam keadaan baik. Kebiasaannya buruk, itu meninggalnya buruk. Kebiasaannya nyanyi, ntar matinya lagi nyanyi. Ya, nyanyi ya. Biasa banget nyanyi, nyanyi udah menjadi tukangnya. Kebiasaan ngaji, ngaji mulu dah. Nanti meninggalnya lagi ngaji. Kebiasaannya ngajar. Guru saya, Kiai Syafi'i Azami, biasanya ngajar. Ngajar terus beliau. Ngajar niatnya bantuin orang. Biar orang pada pintar, pada cerdas. Terus meninggalnya lagi ngajar. Habis ngajar, mau ngajar, mau ngajar lagi. Meninggal. Jadi oleh karenanya biasakan kita untuk berbuat baik biar meninggal dalam keadaan baik. Nanti dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk itu sesuai dengan keadaan matinya. Jadi matinya baik, nanti bangkitnya baik. Ya, matinya lagi banyak utangnya, nanti dibangkitin dalam keadaan banyak utang. Orang kalau banyak utang gimana? Bingung nggak? Malam bingung, siang terhina. Tuh orang yang banyak utang begitu. Malam bingung, bingung buat bayar, duitnya kagak ada. Siang ya terhina, ya dicela. Dimaki, punya utang kagak bayar-bayar. Ngeri gak tuh? Ngeri. Sampai-sampai Nabi aja gak mau sembayangin sebelum ada yang tanggung. Kalian jangan sampai jadi orang yang tukang utang. Atau maksiat-maksiat yang lainnya, ya, meninggal dunia dalam keadaan berbuat maksiat, nanti dibangkitkan begitu. Kan malu bangkit dalam keadaan buruk, malu. Jangan itu dah, kamu bangun tidur dilihat sama orang yang kamu seneng, bangun tidur ya masih ada lebeknya ya, mukanya begini ya. Malu enggak tuh? Malu. Ntar aku cuci muka dulu ah. Itu apalagi dalam berbuat maksiat. Maka kita berusaha zohiran wa batinan, kita berusaha supaya enggak berbuat maksiat. Nih bulan Ramadan, bulan pensucian diri. Ya suci. Yang suka maksiat, yang suka pegang HP, yang lihat kagak benar. Ya, kalau belum bisa lihat HP, jangan pakai HP dulu deh, ya. Belum bisa pegang HP, jangan pegang HP. Bukan pegang-pegang begini, bukan. Enggak bisa menguasai. Ya, kalau udah pegang HP mau ngelihat yang haram-haram, nah itu berarti belum bisa menguasai. Jangan pegang dah. Untuk apa? Menjaga kesuksesan kita di kemudian hari. Iya. Karena yang nilai kita adalah Allah. Yang taikin kita ke maqam mahmuda adalah Allah, bukan manusia. Kita cari muka depan orang banyak supaya kita ditaikin pangkat. Kalau manusia yang taikin sebentar doang, juga ntar turun lagi. Tapi Allah langgeng. Allah yang taikin kita. Maka cari ridho-nya Allah Subhanahu wa taala.
maksimalkan berbuat begitu. Selagi kita masih bisa mampu maksimal. Jangan udah tua ya udah pantas. Ya. Udah tua udah pantas, udah dekat sama tanah. Ya. Masih muda. Badan masih sehat, duit masih banyak, ya. Pangkat masih ada. Nah, itu dia. Lagi gebuh-gebuhnya tuh. Ya. Kalau kita pengen taat sama Allah, begitu. Ya. Lagi kesempatan yang baik. Ya, kita semua punya, andai kata kita bantuin orang, banyak manfaatnya, banyak hasilnya, banyak membanggakannya. Gitu. Ya. Mau bantuin orang, badan udah lemes. Udah tua. Ya. Mau bantuin orang, ya, udah pensiun. Mau bantuin orang, duitnya udah habis. Ya, kalau udah tua begitu, jadi masih muda, masih semua-muanya, kembali kepada Allah. Wah, banyak manfaatnya. Begitu. Lakum tamutuna indantihai, bagi kamu, ya, kamu akan mati ketika intihai, selesainya, selesai ajal. Jadi kalau ajalnya udah selesai, mati dah. Garansinya udah habis. Garansinya udah habis tuh. Jatah yang Allah berikan ajal buat kita, umur udah habis. Mati dah tuh. Kita mau dibawa ke rumah sakit yang paling hebat, mati. Ya. Mau berapa ratusan dokter mengobatin kita, dasarnya mati, mati. Ya. In dan tihaiya, ketika selesainya. Kita mau usahain kayak apapun, mati. Ada orang, ya, waktu itu ada saya. Jadi dia punya saudara mati. Ketika dia punya saudara mati, ya, dipanggil dia. Ya. Memang dia sakit, jadi sakit tapi enggak diberobat, ya. Bukan enggak berobat, udah berobat sebenarnya, ya. Kemudian udah mati, diparanin, ya, dibilangin, diberitain, lalu dia paranin, ya. Ketika dia lihat saudaranya mati, dia apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan, dia nangis sejadi-jadinya, ya, dia melakukan sesuatu yang dilarang, ya, dia melakukan sesuatu yang dilarang, apa, nangis-nangis. Ya. Oh, nangis kayak anak kecil, ngosek gitu. Ngosek di ubin. Ya. Namanya dia enggak nerima, namanya meratap. Meratap. Meratap enggak boleh. Sedih boleh, nangis boleh, tapi meratap enggak boleh. Sampai disebut-sebut. Ini karena enggak nih baru rumah sakit nih jadi mati nih. Gitu. Nangis. Ngosek-ngosek di ubin. Saya ngelihat keadaan seperti ini, saya pergi. Takut nanti azab Allah turun. Nah, enggak boleh merata. Kalau sudah meninggal dunia, itulah yang namanya indantihaihi. Ketika habisnya ajalnya. Kita mau apein, enggak bisa. Ya, mau apain sedot sininya bantu pernapasan emang dasar mati. Ada aja sebabnya orang, ya, emang ajalnya masih panjang umurnya, emang mati orang dasar mati. Sebabnya cuma sedikit doang meninggal dunia. Ngapa lagi jalan kesandung jatuh mati? Mati. Ada orang tabrakan, padahal udah patah semua. Hidup lagi. Udah patah semuanya nih. Rusuk tanah semua, patah semua. Dibawa ke dukun patah, hidup. Ya emang belum indantiha ihi.
Ya, belum intiha emang, belum selesai. Ajalnya masih hidup. Nah, ini kita harus yakin ini. Jadi kita enggak nyalain orang. Gara-gara ente ini nabrak saudara saya, mati dah saudara saya. Ya, emang udah ajalnya begitu. Kira-kira dia mau enggak nabrak kita? Nabrak saudara kita? Enggak mau. Saya ingat banget dulu lagi ngaji Karawang Buaya. Itu lagi bulan Ramadan kayak begini ya. Ditabrak Ustaz dari belakang pakai mobil KWK. Ukurannya mati tuh. Ya emang belum waktunya mati. Lagi jatuh di aspal. Ya Allah, saya berdoa sama Allah. Ya emang waktunya belum sampai. Kalau memang dosa saya masih banyak, jangan mati dulu ya Allah. Nah, kemudian dibawa rumah sakit. Waktu itu masih ada Al-Kamal, masih aktif. Itu engkong saya pun, engkong Haji Sopa, datang tuh ke rumah sakit. Itu orangnya mau diomelin, yang nabrak. Itu Masya Allah, Allah punya kuasa. Saya bangun. Saya bangun lagi sedang-sedang sakitnya. Saya mesen sama engkong, engkong, jangan diapepin orangnya ya. Sempet-sempetnya lagi sedang sakitnya, sempet-sempetnya jangan diapepin orangnya kong ya. Nah, dia juga enggak mau nabrak Eman. Emang kejadiannya begini, biarin aja dah. Sian juga jadi orang susah. Itu lagi di rumah sakit. Masya Allah. Itu ajal emang belum sampai waktunya. Nah, jadi kita jangan salahkan siapa-siapa. Dulu pernah anak saya juga kecelakaan hakam, habis pulang dari sekolah ditabrak sama orang. Masya Allah, masuk rumah sakit. Rumah sakit. Ya, kesmas ini rumah sakit. Itu belum lama habis ngaji tuh, habis ngaji begini juga. Kalau enggak ngaji wallahu a'lam. Ini pertolongan Allah semua. Dia minta maaf, minta tolong, maafin, maafin, maafin. Oh, kalau nafsu mau pengen pukul aja hawanya. Ingat pelajaran ya, ini semua qadarullah, takdir Allah. Enggak jadi marah itu. Dia minta gantiin enggak usah. Pulang aja. Dia minta saya mau minta denda enggak, kamu pulang aja. Duit kamu pegang aja. Biar saya aja. Kenapa? Qadarullah. Qadarullah. Jangan salahin siapa-siapa. Qadarullah. Ini biar yakin kita kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau udah sampainya, sampai umurnya. Apapun begitu. Tapi kalau orang salah ya harus bertanggung jawab gitu ya umumnya. Ya, tapi memang ada yang lebih bagus. Faman apa wa aslaha. Itu yang lebih tinggi, makomnya tinggi itu mah ya. Itu lebih tinggi, tapi boleh Anda kata salah, tuntut, ganti rugi, ya boleh. Yang paling tinggi itu pemaaf. Pemaaf, padahal ya, anaknya ditabrak, diapain ya. Tapi dia maafin. Masya Allah. Kenapa? Besarnya keyakinan kepada Allah. Nah, ini kita harus besarin biar kita enggak marah sama orang ya. Biar kita enggak marah sama orang, yang kita lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Kayak anak kita sekolah pesantren kagak naik ya. Yang kita jadi gimana kalau begitu? Apa kita marahin gurunya?
atau anak kita kita marahin? Jangan. Berdoa kepada Allah dan banyak kita istighfar. Begitu. Kenapa? Semuanya kuasa Allah. Ini yang keyakinan kita di sini banyak yang lemah. Jadi enggak sadar Allahnya hilang. Allahnya hilang. Wa ajalu musamma, dan ajal yang ditentukan, madrubun, yang ditetapkan, indahu di sisi Allah, liba'sikum, bagi dibangkitkannya kamu, summa antum, kemudian kamu, ayyuhal kufaru, wahai orang-orang kafir, tamtarun, tasukuna, kamu masih ragu saja, ya, kamu ragu, filba'si, pada hari bangkit, ba'da ilmikum, setelah mengetahui kamu, setelah ilmu kamu, setelah kamu tahu, setelah sudah punya ilmu, kamu masih ragu aja. Padahal udah dibilangin bahwa nanti ada hari bangkit, kamu masih ragu aja. Nah ini yang enggak baik. Annahu ibtada'a khalaqakum, bahwasanya Allah memulai akan menciptakan kamu. Ya, wa man qadara, dan siapa saja yang mampu, alal ibtida'i, atas atas ya mampu memulai. Ya, siapa saja yang mampu atas memulai. Ya, memulai enggak ada contohnya. Mampu Allah ciptakan manusia, memulai menciptakan manusia belum ada contohnya. Mampu, fahuwa alal i'adati aqdaru, maka dia Allah atas mengulangnya itu lebih mampu. Kenapa? Udah ada contohnya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan manusia ini yang begitu indah, belum ada contohnya, Allah mampu tuh. Nah nanti ketika udah mati, dibangkitkan lagi sama Allah, lebih mampu lagi, udah ada contohnya. Bagaimana enggak mungkin? Pasti mungkin itu. Begitu. Begitu. Wahuwa Allahu, dan dia Allah musta'ikul ibadati, yang musta'ik untuk diibadatin. Fis samawati wal ardi, di langit dan di bumi. Ya'lamu sirrakum wa jahrakum, ia mengetahui akan rahasia kamu dan yang tampak kamu. Ma ya tusirruna wa ma tajharuna bihi bainakum, apa yang kamu rahasiakan, apa yang kamu tampakkan di antara kamu, Allah Maha tahu. Ya, di rumah kita diam-diam, di pojokan kita diam-diam, di kamar kita diam-diam, enggak ada orang kita berbuat maksiat, Allah tahu. Kita pengen naik pangkat, kita pengen jadi orang mulia, kita pengen dicium tangan kita, dihormatin banget-banget, ente enggak malu? Berbuat maksiat sama malaikat tuh, men. Oh, malaikatnya punya nafsu ditoyor. Ditoyor. Bagus malaikat enggak dikasih nafsu. Iya. Iya. Jadi enggak ada, enggak kayak kita jadinya. Wa ya'lamu ma taksibuna, dan kamu mengetahui apa yang kamu usahakan. Ta'lamuna, ya. Kamu melakukan min khairin, daripada kebaikan, wa syarrin, keburukan, ya. Wa ma ta'tihim ai ahli makat, ai ya ahla makata man min zaidatin, min zaidatun ayatin min ayati rabbihim. Wa ma ta'tihim, dan tidak datang kepada mereka, ai ahli Makkah, maksudnya ahli Makkah, tidak datang kepada ahli Makkah min, nah minnya zaidatun, zaidah, jadi enggak usah diterjemah ya, ayatin ya. Tidaklah datang kepada mereka ayat,
min ayati rabbihim, di antara ayat-ayat Tuhan mereka. Apa? Minal Qur'ani, daripada Al-Qur'an. Illa, kecuali kanu anha mu'ridina, mereka ya, anha, daripada ayat-ayat itu Al-Qur'an, mu'ridin, mereka berpaling. Ahli Mekah berpaling, udah dibilangin Al-Qur'annya begini, ayatnya begini, Qur'annya begini, hadisnya begini, enggak mau nerima. Ya, enggak mau nerima, berpaling. Ini kita jangan kayak begini. Apalagi ba'dal ilmi, setelah udah pinter, udah tahu, ya, malah ditafsir ke kiri, ke kanan, enggak mau didengerin. Ada juga yang didengerin, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ini, jangan kayak begitu. Faqad kadzabu bil haqqi, maka sungguh mereka telah mendustakan, bil haqqi bil qur'ani, telah mendustakan Al-Qur'an. Apalagi di zaman sekarang, ba'dal ilmi, udah cerdas, udah jadi profesor, doktor. Apa yang terjadi? Enggak nerima Al-Qur'an, dia tafsirin yang macam-macam. Ini lebih bahayaan lagi. Apa dibilang ada ayat-ayat yang diskriminatif, ayat-ayat dikatakan diskriminatif sama perempuan. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ari apa dibilang ya, li zakari mislu hazil unsayain. Ini diantara ayat-ayat yang diskriminatif ya, memojokkan perempuan. Astagfirullahalazim. Ini namanya ba'dal ilmi. Ya, mu'ridinnya ba'dal ilmi, berpaling setelah ilmu. Oh, ini bahaya. Ini jangan sampai kita demikian. Bahaya kalau ba'dal ilmi dia miring, dia berpaling, itu bahaya. Kenapa? Ya. Ya, kenapa? Karena ngeyel mulu. Mazhabnya mazhab ngeyel dia. Jadi kalau dibilangin balikin, dibilangin balikin. Ini jangan sampai kayak begitu. Faqad kadzabu bil haqqi bil qur'ani, maka sungguh mereka telah mendustakan Al-Qur'an. Lamma ja'a'um, tatkala datang Al-Qur'an kepada mereka. Fasawfa, maka nanti ya'ti'im amba'u, akan datang kepada mereka berita-berita. Awakibu, akibat-akibat. Ya, maksudnya siksaan. Maka nubihi yastazi'un, apa yang dulu mereka olok-olokkan, mereka akan disiksa. Apa yang dulu mereka olok-olokin, siksa. Ya, diolok-olok, dibilang kagak ada agama, agama cuma akal-akalan buat jadi orang benar aja. Nanti disiksa di akhirat. Sadaqallahul azim, wallahu a'lam bishawab.